Yo cuy, what's up? Balik sama gue, Sino. Hari ini gue mau ngajakin kalian buat nostalgia. Dan hari ini kita main game Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist nih guys. Sebenernya ini game udah game 3-4 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba gue lagi kangen banget main Yu-Gi-Oh! Ini yang gue tahu ini sih ada campaign, yaitu tadi ada jalur ceritanya, tapi di jalur itu ada duel yang mesti kita selesaikan cuy, biar kita bisa lanjutin ke step atau ke next ceritanya cuy. Jadi nanti kalian lihat aja lah di gameplay seperti apa cuy. Oke, biar gak kepanjangan, kita langsung ke game aja yuk. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, like, comment, dan juga subscribe-nya, jangan sampai lupa cuy. Oke, kita langsung ke gamenya yuk. Oke cuy, welcome to Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Oke, di sini menu seperti biasa. Nah, dan di sini ada single player, jadi campaign yang tadi yang gua udah bilang, ceritain kalian di awal intro cuy. Dan di sini itu ada jalan ceritanya. Nah, jadi jalan ceritanya sesuai dengan jalan cerita yang ada di animenya cuy. Dan ini banyak banget yang mesti gua selesaikan dulu. Nah, ini yang kedua ya. Ini yang Duelist Kingdom, gua lawan Joy Wheeler. Gua lawan Kaiba, gua udah menang. Dan sekarang kita lawan siapa sih namanya, gua juga lupa karakternya lah. Oke. Oh, berarti kita ngelawan Pegasus tuh ya. Ceritanya itu Yugi ini lawan Pegasus di layar monitor gitu ya, kayak di VR gitu. Jadi ini posisinya Yuginya kalah, jadi jiwa kakeknya Yugi itu tadi, yang kayak tadi ya, itu diambil sama Pegasus. Nah ini jadi kita jadi kita berangkat menuju ke pulaunya punyanya Pegasus ya. Pegasus ini ngadain Duelist Kingdom ya, Duelist Kingdom. Jadi kompetisi itu duelist seluruh dunia itu ikut di satu pulau. Jadi mereka berebutan mengambil 10 bintang. Ya, jadi setiap duelist yang ketemu sama kita, kita ajak duel dan kita dapat 10, harus punya dapat 10 bintang biar kita bisa masuk ke grand final cuy. Ceritanya kurang lebih seperti itulah ya. Oke, ini ada story deck sama user deck. User deck ini yang tadi deck yang udah gua kumpulin. Story deck ini ya decknya Yugi sendiri nih, asli dari si animenya ya. Kita coba story deck dulu ya. Kita coba story deck dulu. Deck asli punya Yugi, bakal kita coba dulu. Oke, ini kita Oke, kita menang, kita pas aja. Kita dulu lah. Single mode, 1-1. Oke, ini deck asli punya Yugi ya. Oke, ini kita pasang dulu spellnya. Ini buat, kayak gini. Jadi setiap monster yang ada, monster tipe zombie, dinosaurus ya, dan tipe batu itu bakalan naik 200 poin. Contohnya kayak kayak ini aja nih ya. Kita semua. Oke. Oh, dia nggak naik cuy. Oh dia tipenya beast. Oh, dia tipenya beast cuy. Salah gue malahan. Jelas kita yang aja ya. Harusnya gue pilihin tadi. Gak apa-apa lah. Oh shit, katanya banyak amat. Oh, ditambahin lagi. Waduh. Waktu kita minggat. Kita pasang Mineral Force dan kita aktifkan ini. Aktif. Ya, biar adil.
ini 1500 ya. Oke, ini kita kancing aja, kita set aja. Oke, kita ke kanan, kita entes. Nah, gameplay simpel banget ya, begini aja. Oh, nyalain dong, kita pause. Hancur semua. Takar. Waduh. Wah, dia pakai satu telinga lain. Jadi kita nggak bisa nyerang dia selama 3 ronde. Ini kita set aja. Karena kita nggak bisa nyerang dia. Kita FS. Oh, dia nyerang cuy. Maksud kita hancur. Oh, monster ribbon. Oke, okay, kita dapatkan ini. Kita panggil ke Stop Dragon. Sayangnya nggak bisa nyerang kita cuy. Satu ronde, satu putaran lagi ya. Halo. Kita pakai kartu ini, kita cari kartu yang jaya lebih set gua buang. Mas kau juga buang. Ini gua pasang, gua set aja. Kita entes. Oke, selesai. Kita bisa nyerang cuy. Wow, dia manggil kartu lagi cuy. Waduh, perfect giant. Oke, cek. Itu salah satu kartu yang apa efek kartunya ya. Jadi setiap monsternya balik lagi, kita bisa ngambil kartu yang ada di deck kita. Yang kekuatannya itu 1500 ke bawah. Kita ambil ribu aja. Oke. Wow, 500. Berasa cuy. Oh, ini bintang 5. Ah, enggak deh. Kita nanti aja kita pakainya. Kita selang aja. Attack. Oke, Ghost of Dragon. Oke, kita end phase. Ini karena dia bintang 5. Bintang 5 itu kita mesti ngorbanin kartu satu yang ada di lapangan baru kita bisa manggil kartunya. Waduh. Waduh, apa ini? Kita agak cepat aja ya, biar kita cepat selesaikan. Oke, kita pakai ini. Kita timpa lagi kartunya. Bodoh amat tuh. Nipis, jadi kita pilih ini aja. Summon. Oke. Okay. Ya naik ke sini. Naik ke tempat gue sama aja 2000. Mana sih? BP. Ini attack ke sini. Sama dong. Oke. Kalau gitu berarti nanti bapak kita pakai Master Ribbon-nya cuy. Kita panggil Summon Skull kita. Oh, kita aktifkan. Kita
kita panggil teman sekolah kita. Attack dong. Itu kita serang. Kita summon lagi. Kita serang. Kita pakai summon skull. Kita serang. Hancur. Kita serang lagi cuy. Direct attack 2000. Direct attack 1400. 1000 lagi cuy. Kita bisa menang. Karena defense kita punya 1000. Mantap. Kita langsung BP aja sama skull. Kita serang pakai sama skull. Serang lagi pakai red. Oke, kita menang cuy. It's over. I've won. No, impossible. My mode is unbeatable. Oke, ini reward yang kita dapetin cuy. Oke, kita dapat sword and revealing light. Terus sama dapat satu apa ini, gue kurang tahu juga satunya. Gak bisa klik, kita gak bisa klik. Oh ada nih, Cocoon of Evolution. Oh ini basic insight namanya. Ini sword of revealing light kita punya ya. Oke lah. Ini match-nya ya. Oke, kalau sudah kita lengkap sudah. Oke, the happy lady. Karena durasinya masih ada cuy, kita lawan aja langsung ya. Nah ini Joy Wheeler lah. Joy Wheeler ini sahabatnya Yugi. Ya, dia ikut lomba ini. Sebenarnya dia nggak bisa ikut lomba. Cuman karena dia nyelip jadi bisa ikut lomba. Dan apa masuk kapalnya diem-diem. Terus dia dapat sarung tangan jadi bisa ikut lomba. Jadi Thea Gardner ini salah satu temannya Yugi juga ya. Seorang kata perempuan yang cantik. Nah, ini My Valentine. Satu peduelis juga. Oke, berarti kita lawan Mai cuy. Kita pakai Joey, kita lawan Mai. Kita pakai strategi aja ya. Kita coba. Kalau kalah baru kita pakai deck kita cuy. Ini sudah kalah. Oke, kita kedua cuy. Happy Lady. Artinya Happy Lady semua. Waduh. Tambah 200 damage. Oke. Okay. Oh, masalahnya sini katanya apa ya? Oh. Oke, ini 1000 Dragon. Kita pasang. Oke. Okay. Ini increase of all. Tanah berarti ya. Oke, okay. When your opponent summon a monster with 1500 damage atau lebih, maka dia akan hancur. Oke, okay, kita pasang. Kita. Oke, okay, ini kita bisa ngambil kartu spell yang ada di yang udah pernah kita pakai, tapi dengan menggunakan 2000 life point kita cuy. Kita pasang. Pakai ini kita semua naik 500 ya, jadi 2000. Oke, kita langsung hajar saja cuy. Kita apa? Oke, nice. Kita entish. Happy dancing. Waduh, kok hancur. Wah, curang.
Oh, ini posisi satu cuy. Ini attack sama defense-nya ditukar. Nanti ini kita pakai aja. Kita pakai, kita set aja nanti. Baby Dragon, X-Warrior. Baby Dragon ini nanti mau gabungin sama Fine Wizard. Kalau udah tetap wizardnya ya. Jadi gue pakein aja dulu. Kita simpen dulu. Serang, Pak De. Serang lagi, Pak De. Waduh. Kita apa tuh satu lagi. Oh my god. Oke, kita pasang ini. Enyah kau. Dadah. Oke, itu kan. Oh, aduh, satu gua hancur. Aduh. Kita akan continue attack. Yes. Oke, select target. No. No. Oke. Ya, selesai. Oke, pencet dong. Itu selesai ya. Kita langsung ke end this. No. 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 Kita belum membutuhkan. Aduh, kita pakai jalan. Kita dihancurin satu spell kita. Tempat kita. Apa ini? Spell more ability bla 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 bla. Oh, ini kartunya si ini ya. Karena kita punya kartu ini ya, kartu spell kita. Kenapa jadi dapat punya si Mai ya? Gak bisa di ini ya, gak bisa di cancel ya, yaudahlah. Jeting ini kita pegang. Aduh, kartu kita hancur cuy. Oke, kita habis. Kita summon aja. Oh iya, jadi tanggal 5 ya. Lupa aing. Oke, Baby Dragon go. BP. Attack. Attack pade. Baby Dragon attack. Ini kalah. Kalau kita kalah, kita bakalan coba deck punya kita cuy. Karena deckku juga gak terlalu kuat sih. Oke, dia gak ada untuk monster tinggi sekarang kita. Kita bisa mengalahkan dia. Oke, kita punya photo upgrade. Kita dapat 2 kartu tambahan. Wala. Ini kita set aja. Kita BP, kita serang pade. Waduh, pade di lagi. Jadi tag, yes. Kita target. Sama. Attack. Kita serang yang ini aja. Kita lempes. Aku PP nyebelin ya. Waduh. 1800 dong. Aduh tidak. Aduh. Oke, kita punya Rebeki. Kita set aja. Kita bisa summon ini pakai ini. Yes. Mantap. Oke. Kita serang. Attack. Selamat tinggal.
Oke, dia nggak punya kartu lagi. Aduh, Baby Dragon lagi. Kita pakai lagi kita lah. Apa? Kita summon lagi. Kita nggak punya Time Wizard. Kita butuh Time Wizard. Kita butuh banget Time Wizard cuy. Biar kita bisa ngeluarin Thousand Dragon kita. Nice. Aduh, gua gak dapet tanganan nih. Aduh. Wah. Oke, kita bisa menyerang dia. Attack. Nice. Sit. Langsung TP. Vanquish. Oke, dia gak ada kartu lagi. Ada kartu lagi buat bertahan. So far so good. Aduh, Baby Dragon lagi. Aduh, ini set aja lah. Baby Dragon, go. Oke, kita sedang pakai ini. Takutnya kartunya gede. Kalau saya beruang, jadi kita bisa ikut aja ya. Nice. Yap, apakah kita bisa menang? Semoga bisa menang. Aku juga tadi. Ayo, I need. Aduh, bukan Dako. Gue butuh Time Wizard. I need biar kita bisa memunculkan Thousand Dragon ini nih. Ini dia. Fish. Time Wizard. Aduh. Kita semuanya aja lah. Kita jangka ini TP selang pade. Efek ya. Oke, kita menang cuy. Pertandingan yang bikin terpesona. Wow, how could I ever lose so much an amateur? My answer to tell you that that demon duel monster did just kill the other guy's pet. Real champion, you've got to learn to care about someone other than yourself. Baiklah. Oke, okay, kita dapetin kartu Heavy Lady. New duelist. Oke cuy, untuk game Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist sampai sini dulu, nanti besok kita bakal lanjutin lagi untuk lawan nih, attack from the deep ya. Jadi bakal kita selesaikan 2 atau 3 pertandingan lagi cuy ya, biar kita selesaikan dulu sampai ya minimal sampai semuanya ini kebuka lah ya, sampai Yugi lawan Yuginya lagi cuy. Oke, kalau kalian suka, please support gua dengan cara like, komen, dan juga jangan lupa subscribe-nya nih ya. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman kalian cuy. Oke cuy, cukup sampai sini dulu. Thank you for watching dan dadah. See you to the next video. Bye-bye.